Okay, welcome. Kita sudah sampai di banner terbaru Arataki Itō Projamuan Oni. Di sini ada Arataki Itō, Barbara, Goro, dan Xiangling. Sedangkan untuk senjatanya ada Skyward Harp sama Red Horn Stone Treasure. Dan The Alley Flash dan lain-lain. Alley Flash, Mid Eternal Swords, The Bell, Favonius Lens, sama Sacrificial Fragments. Itu yang red up. Sini kita coba karakter. Kita coba karakter itu. Saat beberapa normal ini perkenalan karakternya. Saat beberapa normal attack itu mengenai target musuh, itu akan memperoleh efek superlatif super strength. Oke, ini stacknya kali, stack SS. Saat memiliki efek ini, menahan tombol serang alias charge stack yang berbeda dari biasanya. Elemental skill Arataki itu dapat mengakibatkan geodamage area. Kemudian memanggil Usi, seekor banteng atau sapi, banteng lah, atau si muda dan anggota tambahan dari geng Arataki. Usi akan terus-menerus menarik perhatian musuh di sekitar. Jadi usinya itu bisa taunting ya. Setelah melancarkan elemental burst, itu akan berubah menjadi Raging Oni King selama beberapa saat. Oni setan berarti raja setan yang level up lah selama beberapa saat. Serangan itu akan berubah menjadi geodamage dan mendapatkan sedikit peningkatan attack speed. Selain itu, attack itu juga akan meningkat berdasarkan debuff-nya sendiri. Berarti ngebuff dari debuff-nya. Untuk memudahkan karakter melancarkan elemental burst, stage trial akan memberikan elemental orb tambahan. Ya ini tadi stage trial dapat elemental tambahan. Kita cek statsnya. Statnya Arataki itu, which ini animasinya ya, sisir, nyisir rambut dulu. Ada tanduk-tanduknya, ini tanduk, tanduk Oni. Oke, ini tampilannya, khas samurai, ada talinya, ada pitanya. Oke, efeknya semua ya. Ini stat base nya HP-nya 11.000 sekian, dapat artifact 10.000 sekian, attack 600, tambah 500, def 800, stat tambahan 1100. Ini sepertinya fokus ke def ya. EM-nya 105, stamina nya 224. Nah, ini def saya. Crit damage nya tinggi ya, 71 sama 172. Sedangkan IR-nya 135. Di sini oh ini ada kill damage bonus 46%. Ini hitungannya secara attack ini termasuk tipe rendah ini ya, nggak terlalu tinggi, cuman crit damage-nya tinggi hitungannya 70 sama 170. Untuk senjatanya Red Horn Stone Tracer, pantes crit damage-nya ini 80,4% sendiri nih untuk senjatanya nih. Base attack-nya tapi tergolongnya kecil. Sedangkan untuk efeknya meningkatkan 28% def, lalu damage dari normal dan charge attack akan meningkat sebesar 40% def. Oke, berarti ini emang buff-nya dari def ya. Untuk artefak sendiri menggunakan 4 set Hearts of Opulent Dreams plus mungkin ini beda ya. Lihat ini keterangannya. Dan artefak lebih terfokus ke HP, def, sama kill damage bonus. Lalu kita ke ini biodatanya. Ulang tahunnya 6 Januari. Untuk talentanya yang pertama normal, attack-nya fight drop
Legend, di mana melancarkan hingga 4 serangan berturut-turut. Sedangkan pada serangan kedua dan keempat yang mengenai musuh masing-masing akan menghasilkan satu lapis dan dua lapis efek SS superlatif super strength. Maksimum dapat ditunggu hingga 5 lapis. Ini dapat stack maksimal hingga 5. Setiap kali memicu efek ini akan memperbanyak durasi SS yang sudah dimiliki. Jadi mampu menumpuk stacknya terus setiap normal attack. Selain itu, selama beberapa saat setelah melancarkan elemental skill atau berlari, combo normal attack itu tidak akan direset. Berarti hampir permanen, tidak direset jika menggunakan ultimate ataupun skill. Charge attack-nya, bila itu memiliki stack, saat menahan tombol serang untuk melancarkan charge attack, itu akan melancarkan serang Ataki Kesagiri. Itu charge, nama charge attack-nya. Itu akan melancarkan serangan tanpa mengonsumsi stamina. Pecah sih. Setiap serangan charge attack akan mengonsumsi satu stack. Dan saat mengonsumsi latihan terakhir, itu akan melancarkan satu tebasan akhir dengan damage yang lebih kuat. Berarti serangan kelima ya, kalau stacknya penuh, menghasilkan damage yang lebih kuat. Bila tidak memiliki stack, itu akan mengonsumsi stamina untuk melancarkan satu tebasan Saijimonji yang kuat. Lalu untuk pelangi attack-nya menerjang dari udara untuk menghantam tanah. Itulah damage area. Oh, damage tahap 4-nya 200%. Lalu charge attack-nya 150%. Lalu tebasan akhir charge attack-nya 326%. Itu kalau penuh stack-nya. Durasi stack-nya 1 menit 60 detik. Lalu Saijimonji itu ini jika tidak punya stat maka akan menghabiskan stamina 20 poin serta damage-nya 154%. Damage pelanginya 139%, maksimal base sih. Oh, selama pelonging. Sedangkan damage pelanginya 280 sampai 349%. Ya pecah sih stacknya tadi. Lalu ini ada elemental skillnya Masatsu Setsuki Kaushi Burst. Sini elemental skillnya melempar Ushi, seekor banteng muda yang juga adalah anggota tambahan dari geng Arataki, untuk mengakibatkan kill damage pada musuh. Berarti ini sabinya itu selain bantengnya ini selain bisa mentaunting juga mengakibatkan kill damage pada musuh. Lalu saat Ushi mengenai musuh, Arataki itu akan memperoleh lah. Oh, jadi elemental skillnya juga nambahin stack. Lalu Ushi akan tetap tinggal di medan pertempuran untuk memberikan bantuan, yaitu terus menerus mengejek musuh di sekitar untuk menarik perhatiannya. Ini tauntingnya nih di sini ya, untuk menarik perhatiannya. HP Ushi mewarisi max HP Arataki itu berdasarkan persentase tertentu. Persentase atau max HP-nya sama dengan itunya. Terlihat nanti di stat skill-nya. Lalu saat Ushi terkena damage, Ushi akan memberikan satu stack pada Arataki itu. Wow. Itu hanya bisa mendapatkan satu lapis relatif setiap 2 detik dengan cara ini. Oh. Berarti usinya memberi stack tiap 2 detik jika usinya terkena damage. Saat HP usinya mencapai 0 atau durasinya berakhir, usinya akan pergi meninggalkan medan pertempuran dan memberikan satu lapis stack. Berarti dia kena damage nambahin stack, dia caw juga nambahin stack. Oh ya, oke lah, mau ditahan. Jadi kalau tombol E-nya ditahan, kita bisa mengatur tempat mendarat Ushi-nya. Ushi dianggap sebagai sebuah key construct dan hanya bisa ada satu Ushi ciptaan itu sendiri saja di medan pertempuran pada
saat bersamaan. Jadi cuma bisa mengeluarkan bantengnya satu tiap satu kali keluar. Nama tag ini berasal dari novel karangan Junkichi. Wih, sedap. Namun menggunakan nama Onisatsu Setsuki bisa menyebabkan masalah hak cipta. Ditambah itu sendiri adalah Oni. Oninya bukan Oni-chan ya. Wah, pedes sih. Damage skillnya aja 492%. Oh ini, HP terwariskannya 100%. Berarti mana ya? HP Uzi mewarisi max HP Arataki itu. Berarti sama persis HP-nya dengan Arataki itu. Durasinya 6 detik. Kurangnya 10 detik. Ya lumayan. Sisinya 4 detik. Cukup. Ya, cukuplah 6 detik untuk tonteng. Lalu info Terran elemental burst-nya alias ultinya waktunya untuk menunjukkan info Wage adalah si selama beberapa saat itu akan berubah menjadi Raiking Oni King dan menggunakan Oni King Scanabo untuk bertarung. Skill ini memiliki damage yang diakibatkan normal, charge dan blowing attack dikonversi menjadi kill damage. Ini semuanya jadi kill damage yang tidak bisa ditimpa elemental infusion lainnya. Masa nggak bisa? Ntar kita coba lihat. Meningkatkan normal attack speed itu. Oke, tambahin attack speed. Dan meningkatkan attack itu berdasarkan dev miliknya. Kita lihat nanti berapa persen dari dev meningkatkan attacknya. Lalu ini akan memberikan itu satu lapis stack saat serangan tahap ke 1 dan ketiga mulai musuh. Jadi kalau pakai ulti pastiin tahap 1 serangan pertama dan serangan ketiganya kena musuh supaya menambahkan stat. Mengurangi 20% seluruh elemental rest dan physical rest itu. Oh, berarti elemental rest dan physical rest system. Nah, status akan lenyap saat Arataki itu meninggalkan medan pertempuran. Berarti kalau ganti karakter, status Oni King-nya hilang. Ini adalah jenis super milik itu. Satu skillnya nih, peningkatan attacknya 92%. Ini cukup tinggi, meskipun base attacknya juga kecil. Lalu peningkatan 10% attack speed untuk normal attacknya. Durasinya 11 detik, udah 18 detik, kurang sih. Ini tipenya kayak si Raiden Shogun. Jadi attack-nya pertama itu besar, lalu menambah attack normal attack selanjutnya. Sini konsumsi energinya 70, cukup tinggi sih, biasanya 60 rata-rata kan. Lalu ini pasifnya Arataki Ichiban. Saat melancarkan Arataki Kesakiri secara beruntun, Arataki itu akan memperoleh efek-efek sebagai berikut. Sih tadi oke, setelah terpasang peningkatan 10% attack speed, terpasang berikutnya ini maksimal 30% 4 kali attack ya. Lalu meningkatkan ketahanan terhadap interupsi. Efek-efek ini akan menghilang saat itu berhenti melancarkan terpasang beruntung. Berarti stacknya aktif kalau ada serangan beruntun ya. Lalu ini ada Bloodline of the Crimson Oni, meningkatkan damage Arataki Kesakiri sebesar 25% dev Arataki itu. Oke. Lalu ini Wujang Chak skillnya. Saat anggota party sendiri memperoleh kayu dengan menyerang pohon, ada 25% kemungkinan untuk memperoleh kayu tambahan. Berarti bisa dapat 2 batang kayu, tapi itu kemungkinannya 25% ya. Oke, itu tadi talentanya 888. Lalu kita masuk ke konstelasinya. C1 2 3 4 5 6. Stay well and listen up. Setelah melancarkan Royal Descent to Tune the Evil Royal Descent alias setelah melancarkan ultimate-nya elemental burst, Arataki itu akan mendapatkan 2 lapis stat
setelah satu detik itu akan mendapatkan satu lapis staf. Setiap setengah detik akan berlangsung. Hah? Oh ini mendapatkan dua lapis staf setiap setelah satu detik itu dapat satu staf lagi, lalu setiap setengah detik dan berlangsung berarti maksimal dapat ya 5 stack, 2 lapis stack awal lalu 1 detik selanjutnya itu dapat 1 stack setiap setengah detik berlangsung selama 1 setengah detik berarti 5 totalnya. Lalu C2 nya Getter Round It's Brown setelah menyerahkan Royal Desert Behold It on the Apple. Sepertinya lagi ya fokusnya ulti ya. Setelah mengajarkan elemental burst, cooldown skill ini akan berkurang 1,5 detik untuk setiap karakter Geo yang ada di dalam party dan akan memulihkan 6 energi attack itu. Dengan cara ini cooldown dapat berkurang maksimum 4,5 detik dan energi dapat pulih maksimum hingga 18 detik. Jadi emang ini fokusnya full party Geo. Wah, ini buat teman-teman agak sulit ya. Paling B4 nya itu kan cuma Noel, ada Ningguang, ada Guru nanti kalau dapat. Lalu Horn, C3 nya Horn Sword Coming Through, meningkatkan 3 level Masatsu atau Silvers, berarti meningkatkan skill elemental skill. Lalu T4 nya Jailhouse Bread and Butter, kok judulnya Roti Penjara sama Batu Penjara, kacau nih. Lalu setelah status ranking only dari ultinya berakhir, dev dan tekstur anggota party sekitar meningkat 20% selama 10 detik. Oh iya, pecah juga sesimpannya. Oke. Meningkatkan 3 level Tangers of Hanami Zakafem C5. Meningkatkan 3 level Royal Descent Behold Ulti. Ya, berarti ini meningkatkan 3 level ultimate-nya Elemental Burst. Lalu C6 nya Arataki itu Prison, meningkatkan 70% crit damage untuk charge attack Arataki itu. Selain itu saat melancarkan Arataki ke kiri itu memiliki 50% kemungkinan untuk tidak mengkonsumsi lapisan SS alias tidak mengkonsumsi stack. Jadi untuk C6 nya ini selain meningkatkan 70% crit damage untuk charge attack nya itu sendiri bisa unlimited charge attack ya, dengan catatan menang 50% nya ya, karena tidak mengkonsumsi stack dan tidak mengkonsumsi stamina tadi. Ya itu pecah sih ini. Jadi kayaknya kalau yang worth it itu C1 atau C6 sekalian. Jauh sih biasanya C1, C2 atau C1, C4, ini C1 sama atau C6 yang paling make a difference dalam gameplaynya. Oke, untuk konstelasi lalu untuk artefak tadi udah ya. Lalu ini kenapa di satu tim kan dengan Barbara, Kea sama Noel masuk akal lah, karena kan timnya harusnya tadi berdasarkan Geo. Ini devnya kecil, padahal devnya juga kecil. I wonder apa when ya? All the S. Oke lah. Sekarang kita coba gameplaynya. Ini senjatanya ya. Oke. Kita coba. Ini normal attack-nya. Tak kelihatan. Ini superlative strength-nya. Itu satu. Oh itu matanya si Oninya ya. 3 4. Oke, langsung kita tahan. Wah itu sih pecah. 1 nambah 2. Wah, hit.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 full. Oke, habis itu kita charge stack. Oke lah, ulang ya. Itu tanpa menggunakan si banteng. Coba kalau kita gunakan bantengnya. Sik. Kita coba pakai banteng. Secure damage gak sih? Tak. Oh, jadi stacknya. Oke. Tadi kalau pakai cuma 3 lagi ya udah. Kita coba perannya dulu. Kita manggil musuh-musuh yang lain. Rame. Oke. Kita coba elemental burst-nya. Berubah nih senjatanya. Pecah. 4000. Sabar dulu. Levelnya 10 detik ya untuk elemental skill-nya. 1 2 3 4 5. It's showtime. 13. Ulang. Kurang. Kita ulang. Kita dapat seat enggak sih? Dapat ya. Attack-nya masih tetap 1100. Kita mulai. 3 4 5 6 7 8. Oke. Let's roll. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aduh, masih kalah. 4. Sabar. Only coming through. Pecah sih. 23. Ulang. Sih. Ada charge stack-nya kalau enggak punya stack. Dan Sokun serangan awalnya besar, lalu serangan Arataki numero uno ito. Tapi kalau di itu pada saat mengeluarkan elemental burst-nya itu standar 10.000, tapi setiap serangan tinggi 10.000 bisa terakhir 23.000.
tapi itu juga tergantung ke senjatanya, dimana crit damage nya aja 80%. Waduh, tinggi sekali bro. Oke. Kita keluar dari domain. Oh ya, tadi belum kalau dibuff oleh Goro itu pasti attack-nya lebih pecah. Oke. Untuk gacanya kita gacha di lain waktu ya. Mungkin di live stream atau di video terpisah. Oke, tadi sekian review untuk Arataki itu. Hanamizaka Heroics. Oke, sekian dan terima kasih.